Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sio. Hari ini kita akan membuat puding jagung yang enak dan lembut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 700 ml santan, 80 gram gula pasir, 200 gram jagung yang sudah saya pipil dan sudah direbus, 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 saset agar-agar plain, 1 saset dankau full cream, 1 saset susu kental manis. Nah, cara membuatnya, ke dalam panci atau teflon kita masukkan gula, kemudian kita tambahkan garam, susu dankau, agar-agarnya, kemudian kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Selanjutnya kita masukkan santan, kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai agar-agar dan susunya benar-benar larut. Kemudian ini akan kita masak dengan api kecil sambil kita aduk sesekali seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai mendidih, kita aduk-aduk terus. Kemudian kita masukkan jagung yang sudah kita rebus. Lalu ini akan kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih sebentar. Nah, kalau sudah mendidih, kita akan matikan kompor. Kemudian ini akan kita dinginkan, kita hilangkan uap panasnya. Nah, ini dia uap panasnya sudah hilang. Ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Kita masukkan seperti ini. Untuk bentuk cetakannya itu disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Nah, ini dia sudah selesai. Ini akan kita tunggu dingin dan set. Nah, ini dia pudingnya sudah set. Ini akan kita keluarkan dari cetakan. Kita tekan-tekan seperti ini. Kita beri rongga udara agar lebih mudah lepas dari cetakan. Nah, juga kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini dia pudingnya, cantik kan? Nah, begitu selanjutnya sampai semua puding keluar dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya, puding jagungnya. Cantik kan teman-teman, perpaduan antara warna putih dan kuningnya cantik. Nah, ini akan kita lihat di dalamnya. Di dalamnya juga warnanya cantik, ada butiran jagungnya. Dan ini akan kita coba makan.
Ini rasanya enak sekali. Perpaduan santan, jagung, dan susunya enak sekali. Kemudian juga sangat lembut. Semua anggota keluarga pasti suka. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.